Petamani Ustaz. Ini ada seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, tewas dibacok oleh adik iparnya. Tersangka tak terima karena ditegur korban untuk tidak merokok dalam kamar lantaran terdapat bayi korban di dalamnya. Rumah di Jalan Gangseng, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi harus dipasang garis polisi setelah terjadi insiden penusukan hingga mengakibatkan hilang nyawa. Pria bernama Muhammad Yunus tewas usai ditusuk senjata tajam oleh adik iparnya, Ainul Yakin. Penusukan yang terjadi pada Minggu malam ditengarai tersangka yang tidak terima ditegur korban untuk tidak merokok di dalam kamarnya karena ada bayi. Pakai apa, Bu? Mana? Pakai celurit. Berarti udah dibawa dari... Emang udah bawa dari rumah dia itu. Malam di sini main. Terus rokok di dalam. Kan ada bayi di kamar. Mungkin ditegur kalau emang ini dia, si Unus. Jangan rokok di situ, ada bayi. Tersangka berhasil ditangkap warga dan dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Sementara jasad korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih memeriksa tersangka terkait kronologi kejadian. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengerikan sekali Ustaz, hanya karena ditegur untuk tidak merokok dalam ruangan harus memakan korban jiwa. Baik Ustaz, kita kalau berbicara soal pembunuhan sudah jelas nih Ustaz hukumnya seperti apa gitu. Nah kita sedikit membahas tentang rokoknya nih Ustaz, yang hukumnya masih abu-abu nih untuk sebagian orang. Ada pendapat yang membolehkan, namun ada juga yang berpendapat lebih baik dihindari, bahkan haram gitu Ustaz. Tapi teman-teman saya yang menurut saya ilmu agamanya baik, merokok juga Ustaz itu kadang-kadang. Nah bagaimana menjelaskan hukum rokok nih Ustaz? Ya, makasih Kak Hasan. Memang sebetulnya bukan abu-abu ya hukum merokok itu, tetapi ada sudut pandang yang berbeda gitu dari kalangan ulama atau para ahli, sehingga kemudian mengakibatkan perbedaan hasil ininya, kesimpulan hukumnya gitu. Yang mengatakan haram, memang setidaknya kita menemukan ya ada yang mengharamkan, ada yang makruh, ada juga yang boleh gitu. Nah yang haram ini juga masih ada dua alasan, karena salah satunya alasan itu membahayakan, kita doror, dalam bahasa fikihnya itu doror atau membahayakan. Nah membahayakannya ini dari dua sisi, satu sisi membahayakan secara kesehatan, sisi lain juga yang sudah pasti katanya, oke lah secara kesehatan mungkin masih diperdebatkan, karena nyata-nyata banyak juga orang yang merokok dan umurnya panjang gitu ya, 90 tahun merokok sehat-sehat saja. Anggaplah alasan kesehatan tidak begitu kuat umpamanya, kata orang-orang yang mendukung keharaman rokok. Tapi kata mereka yang pasti adalah bahwa ini membahayakan keuangan. Betapa banyak kita lihat keluarga kecil yang penghasilannya mungkin masih sangat terbatas, itu rela membelanjakan uangnya, si bapak umpamanya ya, membelanjakan uangnya itu untuk rokok lebih banyak atau seimbang dengan yang sebetulnya untuk keluarga, untuk anak gitu, daripada membeli buku umpamanya, daripada mengajak anak ke toko buku, beli buku cerita, itu lebih senang si bapak membeli rokok untuk dirinya. Nah ini sebetulnya menurut ahlinya ya gitu, ini justru bahaya. Memang tidak secara kesehatan bahayanya, tapi bahaya bagi generasi gitu loh. Masa kita mau menghabiskan uang hanya untuk kepuasan si bapak, yang itu juga entah di mana kepuasan merokok itu, saya juga tidak tahu, daripada kemudian membelikan buku bacaan buat anak-anak kita. Itu sehingga kemudian banyak sekali yang mengatakan bahwa rokok itu haram dari sisi itu. Jadi sama dengan menghambur-hamburkan uang sebenarnya. Uang yang tidak seberapa terus kita hambur-hamburkan, itu kan tabzir. Dan di dalam Al-Quran sudah disebutkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang biasa melakukan pemubaziran, ya, menghambur-hamburkan uang atau menggunakan uang tidak pada tempat yang baik, itu dikatakan sebagai kawannya setan gitu. Nah, tapi di sisi lain, ulama-ulama yang lain itu berpendapat ini tidak sampai derajat haram, paling-paling ya makruh lah. Kenapa? Ya karena secara kesehatan oke, katanya ada orang yang paru-parunya rusak gara-gara merokok dan seterusnya. Tapi banyak juga kita lihat puluhan mungkin ratusan ribuan orang merokok juga baik-baik saja gitu, paru-parunya baik-baik saja dan hidupnya sehat-sehat saja, sehingga itu belum bisa dipastikan betul
Dan nyata-nyata sekarang juga pemerintah walaupun memberlakukan larangan atau peringatan merokok itu merusak kesehatan, tapi ya masih menjual gitu, masih membolehkan masyarakat atau pengusaha rokok untuk menjual rokok. Kalau benar-benar itu membahayakan, nggak usah setengah-setengah gitu. Ya haramkan saja dan tidak boleh dijual seperti halnya minuman keras. Nah ini karena memang pendapat ulama ada dua macam, sehingga pemerintah pun masih memberi peringatan, tapi sekaligus masih membolehkan menjual. Nah memang ini berpulang kepada masing-masing masyarakat. Kalau saya boleh berpendapat, saya memilih untuk tidak usah merokok karena itu membahayakan keuangan paling tidak. Itu Kak Aslan. Oke, itu selain membahayakan keuangan, itu juga membahayakan diri kita dan keluarga juga ya. Memang kalau tadi Ustaz bilang, dari segi kesehatan itu memang masih dalam perdebatan gitu Ustaz ya. Tapi kan kalau misalnya harga rokok sebungkus Ustaz 25.000 kan bisa beli telur sekilo gitu buat makan keluarga Ustaz, lebih ada pahalanya. Ya kadang-kadang nih anak-anak muda kameramen saya ini Ustaz sudah uang minta dari orang tua gitu, ngerokok pula gitu kan, aduh nggak bener nih Ustaz ya. Jadi harus sebisa mungkin dihindari begitu Ustaz, beli dulu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga gitu Ustaz ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Ini